Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat Alkitab, Paulus menyampaikan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat pada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan anugerah keselamatan dan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam diri setiap orang percaya. Pesan ini bukan berarti bahwa Paulus mengesampingkan penderitaan yang harus dihadapi umat pada masa itu, mengingat ia sendiri juga mengalami berbagai dinamika kehidupan yang tak mudah dijalani. Pesan ini merupakan pesan pastoral untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi umat di tengah pergumulan hidup. Paulus sangat memahami bahwa menjadi pengikut Kristus tidak berarti lepas dari penderitaan. Bahkan, pilihan untuk menjadi umat Kristen seringkali mendatangkan tantangan besar. Oleh karena itu, ia mendorong umat untuk tidak menyesali pilihan hidupnya menjadi pengikut Kristus. Pilihan yang mereka ambil merupakan pilihan yang tepat. Pelbagai penderitaan yang dialami umat tidak akan sia-sia. Paulus juga menyampaikan bahwa ciptaan lain pun turut mengalami penderitaan sebagai bagian dari proses menuju kebebasan yang mulia. Ia menganalogikan penderitaan tersebut seperti sakit bersalin. Artinya, rasa sakit yang diakibatkan oleh penderitaan akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun pada akhirnya, rasa sakit itu akan pulih, membawa sukacita dan pengharapan.
di tengah penderitaan yang terjadi di dunia ini, umat Allah akan mampu bertahan karena Roh Allah akan menopang dan memberi kekuatan. Roh juga yang akan berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah. Hal ini berarti ketika kita mengalami penderitaan yang teramat berat, sehingga kita tak sanggup untuk mengungkapkan melalui kata-kata, maka Roh yang akan mengambil peran, menyampaikan keluhan dan kebutuhan kita kepada Allah. Oleh karena itu, umat diajak untuk senantiasa bersabar dan berpengharapan. Kemuliaan yang akan datang melampaui penderitaan yang mereka alami saat ini. Sahabat Alkitab, kiranya pesan ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak menyesali pilihan menjadi pengikut Kristus. Meskipun jalannya sulit, keputusan tersebut adalah keputusan bijaksana karena menuju kepada anugerah keselamatan dan kemuliaan yang kekal. Janganlah menyerah pada penderitaan. Penderitaan bukanlah akhir dari kisah kita. Di dalam setiap tantangan, kita dapat berpegang pada janji Allah yang menguatkan kita melalui Roh-Nya, serta harapan atas kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam diri kita. Tetaplah sabar dan teguh dalam iman, sebab anugerah Allah melampaui penderitaan yang kita alami di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah penderitaan. Ya Tuhan, kami percaya melalui Roh-Mu kami dikuatkan dan dipimpin dalam setiap pergumulan. Teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang pada janji-Mu dan hidup dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.